Minta maaf lah, video ni tak ada strike padu, tak ada strike kan. Aku keluarkan juga konten sebab aku seronok bawa IB menggunakan steering ni, first time lah. First time merasa IB menggunakan steering ni. Jadi, itu sajalah. Aku kumpau today, tak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Okey, hari ni jauh sikit lah, jauh sikit. Aku bersama dengan IB Rivik X, bukan SE, berapa bang? XG. Extra Godzilla. Extra Godzilla. Tu masa SG Extra Godzilla yang paling Extreme Godzilla. Yang paling besar sekali saiznya. Berapa saiz dia? 480 eh? 420. 420. Chamber 55 saiz. Ini monster IB dengan dia punya specialnya IB ni. Tengok pakai steering. Pakai steering, water engine dia semua pakai hidrolik. Hidrolik mana? Kiri kanan semua kan. Tengok. Padu ni, padu. Engine 30 bersama dengan engine 30. Kalau korang nak dapatkan IB ni sebesar ni atau macam IB kecil, aku boleh hubungi dekat mereka ni. Hari ni aku turun sama-sama dengan Toke kadang-kadang maka. Kadang-kadang maka. Harap-harap hari ni ada hasil lah. Kan? Dah lama dah tak turun belah-belah sini. Hari ni tengok ramalan cuaca, alhamdulillah baik. 2-3 knot ni. Harap terus lah petang kan. InsyaAllah. Jadi tanpa melengah kawasan lah. Jom lah kita lancar. Aku tak ada cakap apa-apa lagi. Jadi kalau korang nak dapatkan kayak ke IB apa semua, korang boleh contact nombor yang aku sediakan kat situ. Okey. Jom. Bang. Jom. Terlancar. Ayuh boleh intro. Apa intro dulu. Oh, kamera tak hidup punya. Betul. Cakap tu seorang. Okey geng, kita dah mula lancar dah. Dah pelan dulu. Kita naik mana bang? Mana kau ni? Ni kau bawa je, bawa nak ikut je. Kita pergi Pulau Lalang dulu lah. Aku nak main ni. Mana? Yang jadi babi pilu. Okey, jom. Tekan minyak gini ya. Dia punya kelajuan ni. First time ni pakai steering macam bawa boat. Yang apa? Boat fiber. Sampai dah guys. Kita turun logik ke 30 gram. YZD dia pun nak set up. Lagi drag berbunyi nanti kan. Sebab tebal pipi. Arus laju juga ni. Kita tolak ke mana ni? Bismillah. Okay geng, masih mencuba lagi. Okay, next spot. Dah banyak spot dah pagi ni. Masih lagi tak ada strike. Air lawa.
Ikan nak makan kat bawah, banyak ikan. Huh, lawa teropong ni. Kita cuba dulu guys, cari dulu. InsyaAllah Harap ada, jagi ada ni. Nampak dekat ke bang? Sampai satu spot lagi. Harap ada lah kan. Tak ada ada lagi tadi. Wih dalam ni. Ada juga. Special. Abang. Bagus liput. Baru nak makan bang. Wih, jenak. Alhamdulillah. Oh, dah ada lah. Ada. Okey, cantik. Memang kita main sini lah. Alhamdulillah, jenak dah naik. Barulah sedap sikit ada kita makan. Oh, kena lagi. Uish. Uish. Oh, Abang Zaidi. Kena lagi. Alhamdulillah. Uish. Dia tu. Dia banyak. Nampak dah laluan kita ni. Wih, bukan kerabu slipper. Kerabu slipper pun panau. Alhamdulillah. Wih. Kita ni bila ni? Kau pakai jik apa tu? Oh, jik oren ni. Tayar pakai jik tu, saya dah tukar jik lain. Ikan je. Belum ngam lagi. Lagi dengam ha. Tukar tangan. Ui, lebam aja lepas-lepas dia ni. Lepu. Memang ni. Leh. Dah bertinggi kan? Kena oi. Tak nak. Kena. Oh, kalau makan tak jaga bang. Kepala. Indik layar bang. Try kat sini pula, belakang pulau burung. Terpaksa main kat sini. Sebab dah kena kejar. Kena halau dengan polis marine. Tempat larangan, siapa suruh pergi? Macam tu cara dia halau. Pulau lalang boleh tak bagi. Tengok dia halau cepat-cepat tu datang kan. Dia nak kejar boleh sangat tu. Tapi dia tahu IB. IB ni budak degil-degil ni.
Hai, spot pengelah guys. Harap-harap ada lah. Hai. Kan. Tapi tak lah ada. Janganlah kumpau. Dapat rasa lah jadi. Janji dapat rasa. Dah ada apa? Feel balik eh. Tarik balik semula. Bunyi banyak ikan bawah ni. Laju pula dia hanyut. Oh, dah hanyut sana. Lagi. Dia kau belah sini. Botol tu boleh alih. Oh, dia pang ni. Okey, alhamdulillah guys, dah sampai. Ha, IB pun dah naik. Senang eh IB nak naik. Dia ada motor dah semua, tapi itulah. Kalau air surut lagi tak boleh nak naik, bahaya. Eh, payah-payah. Sangkut tayar tu. Jadi kita orang dah naik. Hari ni aku kumpau. Abang Yazidi juga yang dapat. Dia dah lama tak turun. Ha, dapat juga ikan kapu. Kapu panau dengan jenah. Jenah, alhamdulillah. Dia pun bagi kapu panau kat aku. Alhamdulillah dapat kapu panau. Bolehlah goreng-goreng. Jadi, rasa dah tak ada apa dah. Cukup sampai sini saja. Kalau korang nak dapatkan kayak, jangan lupa. Dengan IB, jangan lupa dapatkan kedai kayak. Ah ni, kedai kayak Melaka. Tu tokennya, Abang Yazidi. Kontak je Abang Yazidi. Nombor ada dekat description dengan nombor ada sediakan kat atas tu. Jadi, tak perlu lengahkan masa. Tak perlu lengahkan masa, tak ada lengahkan masa dah. Memang dah habis lah video ni. Sampai di sini saja. Kita jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan minta maaf lah video ni tak ada strike padu, tak ada strike kan. Aku keluarkan juga konten sebab aku seronok bawa IB menggunakan steering ni. First time lah. First time merasa IB menggunakan steering ni. Jadi, itu sajalah. Aku kumpau today. Tak ada langsung ikan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.